Oke, ini dia bukti dari aplikasi penghasil uang kas Hemhal yang sudah aku masuk dan sudah masuk di aplikasi PayPal aku, karena masuknya itu sehari setelah aku mentransfer uangnya. Nah, jadi untuk cara kerjanya di aplikasi ini gampang banget, dan ikutin terus ya untuk cara kerjanya. Ini dia reviewannya. Hai semuanya, salam kenal ya sama aku. Nah, aku mau nyapa teman-teman semua yang baru masuk atau baru nonton di channel aku. Jangan lupa ya untuk di-subscribe supaya makin berkembang lagi untuk channelnya, dan supaya aku makin semangat lagi. Nah, buat teman-teman yang baru join dan baru nonton di channel aku, welcome sekali lagi di channelnya Mawar Rapunzel. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen. Oh iya, buat teman-teman yang lagi nonton sekarang, salam kenal ya. Nah, di video kali ini seperti biasa, aku bakalan membongkar dan memberitahu ke teman-teman semua mengenai aplikasi game penghasil uang, dan kita membongkar aplikasi penghasil uang yang mana yang benar-benar menghasilkan uang ataupun enggak. Nah, buat teman-teman semua yang pengen tahu, jangan di skip makanya ya, jangan di skip untuk nonton videonya. Sebelum mencoba aplikasinya, ya tonton dulu video ini. Gak ada salahnya untuk tonton video ini, dan gak ada salahnya untuk share ke teman-teman yang lain juga. Oh iya, sekali lagi aku mau bilang, buat teman-teman semua yang baru hadir, yang baru join, terima kasih. Dan aku harapkan teman-teman semua untuk nonton sampai akhir, supaya nanti teman-teman semua benar-benar paham. Dan buat teman-teman semua yang sudah tahu nih tentang aplikasi yang aku review sekarang, boleh nih komen di bawah supaya kita tuh berbagi informasi dan berbagi pemahaman tentang aplikasi ini. Gak ada salahnya juga kan? Oh iya, itu dulu. Nah, di aplikasi penghasil uang ini aku pastikan untuk memang benar-benar itu dari hasil reviewan aku sendiri dan dari hasil pengalaman aku sendiri. Nah, dari pengalaman aku inilah aku bakalan share ke teman-teman semua. Dan ini dia videonya. Yang mau aku review di sini ada dua aplikasi. Yang pertama itu yaitu Kasemhal, dan yang kedua itu Candikum. Nah, di aplikasi penghasil uang kedua ini kita harus buktikan apa yang manakah yang terbukti membayar atau enggak gitu kan. Yang pertama kita buka Kasemhal dulu. Di sini teman-teman kalau belum punya aplikasinya silakan download aja di Play Store karena sudah ada. Dan di sini untuk syarat penggunaannya teman-teman bisa klik terima aja. Nah, masuknya itu lewat Facebook loh, enggak lewat yang kayak ribet gitu masuknya, enggak. Jadi cuman Facebook doang udah cukup gitu kan. Nah, setelah nih di-download dan dibuka, terus kita login. Oke, dapatlah kita koin yang pertama yaitu 1111 koin. Nah, di sini kita klik kembali aja. Kalau muncul seperti ini, kita klik kembali aja. Seperti ini, lalu nanti di populer ini kita disuruh download aplikasi, yaitu tentang aplikasi yang dimana dibayar per menit, yaitu 46 koin per menit, dan yang di bawahnya itu ada 42 koin per menit. Nah, lanjut di sini, kalau kita mau ke aplikasi yang sudah didownload itu bisa klik aplikasi saya, terus pembayaran, terus profil. Nah, seperti ini. Jika sudah, nanti teman-teman bisa kembali aja ya. Teman-teman tinggal kumpulin aja koinnya untuk menghasilkan uangnya, lalu nanti tinggal di withdraw aja nih uangnya ke PayPal ya. Jadi sekali lagi di sini menggunakan PayPal, teman-teman. Aku coba cari di Google nih ya, teman-teman ya, tentang aplikasi KSML ini apakah benar terbukti membayar. Nah, di sini kita cari aja terbukti membayar enggak sih gitu kan. Karena berdasarkan sebelumnya nih ya, ini aku sebelum withdraw aku cari di Google. Nah, setelah itu nanti dia bilang di sini bahwa KSML itu menjadi salah satu aplikasi game populer yang kabarnya dapat menghasilkan uang di tahun 2021. Jadi berdasarkan pantauan di Play Store, aplikasi game KSML itu sudah didownload lebih dari 10 juta pengguna ya, pengguna Android di Indonesia. Jadi ya, yang pastinya aplikasi penghasil uang ini sudah terbukti membayar. Jika nanti kita sudah berhasil nih mengumpulkan koinnya, maka kita klik aja pembayaran, terus nanti udah ada deh di sana pengumpulan uangnya dan pengwidrawan uangnya gitu. Nah, di sana tuh pengwidrawan uangnya tuh ada aja sih memang seberapa gitu kan. Kalau teman-teman baru mau coba boleh aja, tapi aku saranin tonton dulu video ini supaya nanti benar-benar paham. Nah, lanjut di sini kita buka ke profil, bisa melalui Facebook dan bisa dibagikan juga ke Facebook. Nah, jadi aplikasi ini ada 6, paling besar itu $8. Tadi 2 dolarnya udah aku ini kan, udah aku withdraw gitu. Oke, itu dia untuk aplikasi KSML-nya. Lanjut di aplikasi yang kedua, yaitu aplikasi Candikub ya. Jadi di aplikasi Candikub ini nggak tahu sih benar berbayar atau enggak.
tapi kita cobain aja, ya kan? Gak ada salahnya nih, siapa tahu nanti teman-teman mau download. Nah, jadi tonton dulu video ini. Nanti misalnya kalau diminta seperti ini, pilih tolak ya teman-teman ya. Pilih tolak aja, karena dia nanti bakalan mengakses video kontak yang ada di HP kita. Jadi kan kita itu privacy gitu kan. Jadi kayak kescam banget ini gitu kan. Nah, di aplikasi penghasil uang Kandikap ini, kita disuruh untuk kumpulkan 200.000 teman-teman, baru bisa nanti di transfer gitu kan. Ini adalah hal yang paling beda dari yang lain, karena kalau yang lain itu dia cuman nyuruh kita untuk mengumpulkan sedikit ya, paling 1.000-2.000 atau ada lagi yang 100-300, tapi memang benar-benar terbukti membayar. Nah, kalau di aplikasi penghasil uang ini, inilah hal yang paling menonjol di sini adalah 200.000 yang kita kirim. Jadi kita tuh banyak mengumpulkan koinnya untuk 200.000 gitu. Nanti sekali dapat ya dapat 200.000 gitu misalnya kan. Nah, ternyata di aplikasi ini kita mainnya gampang banget untuk mengumpulkan koinnya, untuk mengumpulkan uang. Jadi bukan koinnya di sini tapi uang. Nah, setelah itu tuh aku baru main aja udah dapat nih 1.000-an, 2.000-an gitu, teman-teman. Jadi masuk akal enggak sih sebenarnya gitu kan. Tapi menurut aku ya memang setiap aplikasi itu memang beda-beda ya peraturannya, mau itu cara bermainnya, mau itu aturannya, terus penghidroannya lewat apa, itu memang semua aplikasi itu berbeda-beda gitu. Nah, di aplikasi Kandikap ini, jadi menurut aku kan aplikasi ini tuh memang enggak sih, kayaknya enggak bisa membayar sih. Kenapa? Karena lihat aja deh, ini kita ngumpulin dengan main game gitu kan. Jadi setelah nanti ngumpul nih uangnya, tapi aku saranin nih teman-teman yang suka bermain game, cocok aja sih untuk download aplikasi ini, karena aplikasi ini gampang untuk dimainin, apalagi buat adik-adiknya yang suka bermain game. Boleh nih disaranin untuk aplikasi bermain game ini gitu. Nah, tapi sekali lagi aku bilang bahwa kalau aplikasi penghasil uang, kalau teman-teman memang fokus mau ke mengambil uangnya di aplikasi ini, enggak sih, aku enggak saranin di aplikasi Kandikap ini. Kenapa? Karena itu apa ya, kayak lama gitu ya, nggak sabar gitu untuk transfer uangnya, lama gitu ngumpulinnya. Kenapa? Karena kita ngumpulin 200.000 itu kayak lama gitu ya, sedangkan yang 100 rupiah, 200 rupiah itu memang cepat tapi sedikit gitu pendapatannya. Nah, jadi teman-teman menurut pendapat teman-teman aja sih mau gimana. Kalau mau dicoba juga boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa gitu kan. Jadi di sini hanya aku review tentang aplikasi penghasil uang yang sesuai sama pengalaman aku gitu. Jadi kalau memang enggak terbukti membayar, ya udah aku review aja biar teman-teman enggak salah download gitu. Terus nanti kalau memang benar-benar terbukti membayar, ya bersyukur gitu kan, karena di sini benar-benar aplikasinya menghasilkan uang gitu. Tapi kalau enggak, ya udah enggak apa-apa, bersyukur aja untuk main gamenya gitu kan. Nah, nggak ada salahnya juga untuk mencoba. Ini dia mengenai aplikasinya, ada dua. Yang pertama tadi Kesem Hal, itu terbukti membayar. Dan di aplikasi Kandikap ini, aku belum bisa bilang kalau aplikasi ini tuh belum terbukti membayar ataupun sudah terbukti membayar. Nah, itu dia untuk reviewannya di pertemuan kali ini. Oke, aku keringetan. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah nonton sampai akhir. Dan aku harap semoga video aku sekarang ini dan seterusnya, ataupun video-video yang udah aku upload sebelumnya, itu bermanfaat. Nah, jadi sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk di subscribe bagi yang belum, like, komen, dan share. Terima kasih. Tonton video aku lainnya ya di channel aku.